Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyuzhirahu 'alad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bi mu'minin yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kajian tafsir kita. Pada pagi ini kita akan menjelaskan ayat yang baru saja kita baca, yang menjelaskan tentang perilaku orang munafik. Pada ayat sebelumnya kita sudah membahas tentang orang-orang kafir, orang yang dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak percaya, orang yang terus terang mengatakan bahwa mereka tidak beriman. Nah, yang ketiga ini adalah orang yang di mulutnya menyatakan beriman, tetapi hatinya, dalam hatinya dia tetap berada di dalam kekafiran. Sifatnya disebut dengan nifaq, sedangkan orangnya disebut munafik. Jadi dari cara susunan ayat, urutan ayat, bisa kita pahami bahwa munafik itu, sifat nifak itu lebih berbahaya dari kafir yang terus terang. Jadi di ayat, di surah Al-Baqarah ini, yang pertama dimulai dengan orang-orang yang bertakwa. Yang kedua dilanjutkan dengan orang kafir. Hanya dua ayat. Kemudian ayat ke-8 sampai ayat 20 itu menjelaskan tentang orang-orang munafik. Jadi jelas di sini bahwa kemunafikan itu atau sifat nifak itu lebih berbahaya dari kafir yang terus terang menyatakan kekafirannya. Yang kedua juga dari segi jumlah ayat, untuk menjelaskan orang kafir hanya dua ayat, sedangkan untuk orang munafik ayat ke-8 sampai ayat ke-20 raya itu.
13 ayat. Jadi yang pertama adalah orang yang bertakwa, orang yang beriman hatinya, beriman di lisannya, kemudian juga membuktikan keimanan itu dengan perbuatan. Yang kedua, orang kafir yang hatinya tidak beriman, lisannya juga tidak beriman, dan juga perbuatannya sesuai dengan apa yang ada di hati dan di lisannya. Yang ketiga, orang munafik ini hatinya kafir, lisannya beriman, dan perbuatannya juga seperti orang beriman. Di perbuatan orang yang berpura-pura. Kalau perbuatan itu tidak lahir dari hati, maka hasilnya tidak optimal. Kalau tidak dari hati, karajo itu bisa nampak perbedaannya dengan perbuatan yang lahir dari hati. Apa contohnya tuh? Orang yang sholat karena malu. Semando baru contoh. Biasa tidak sembahyang. Karena kita semando baru, malu di mintuo. Paijolah kamu saji. Di itu kalau sembahyang karena malu, itu tidak lama tahannya. Kadang seminggu sudah tuh nyala henti lo lihat. Itu contoh orang yang munafik. Contoh artinya perbuatan itu tidak lahir dari hati. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita coba membaca dari awal. Dan sebahagian dari manusia, atau dan di antara manusia itu, mereka berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Ai yaumal qiyamah. Yaumil akhir itu maksudnya adalah hari kiamat. Kenapa hari kiamat itu disebut hari kemudian? Li'annahu akhirul ayyam. Karena hari kiamat itu adalah akhir dari hari-hari di dunia ini. Wa ma hum bi mu'minin, padahal mereka tidaklah termasuk golongan orang mukmin. Jadi sebagaimana kita jelaskan sebelumnya, ayat ini turun ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Surah Al-Baqarah termasuk surat Madaniyah. Yang dihadapi Nabi di Madinah itu yang pertama adalah golongan Yahudi, yang kedua adalah golongan munafik. Yuhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka bermaksud memperdayakan orang beriman. Jadi ini adalah jawaban dari pertanyaan yang mungkin timbul. Kenapa orang munafik itu berkata atau menzahirkan keimanan? Karena mereka bermaksud menipu Allah dan orang-orang beriman. Bi izhari khilafi ma abtanuhu minal kufri. Dengan cara menzahirkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka sembunyikan, yaitu kekafiran. Jadi nifaq itu berasal dari kata nafaqah. Nafaq
Secara bahasa nafaq itu artinya adalah lubang tempat persembunyian di bawah tanah. Zaman dulu kalau zaman parang ada yang membuai lubang tampe mando, nah, ya, di bawah tanah. Nah, contohnya seperti jual lubang japang lebih tinggi, nah. Lubang tempat persembunyian untuk menyelamatkan diri dari serangan udara. Jadi itulah asal kata nifaq, menyembunyikan. Menyembunyikan sesuatu yang sebenarnya lain yang di mulut, lain di hati. Liyadfa'u anhum ahkamihi ad-dunyawiyah. Kenapa mereka menzahirkan keimanan, menzahirkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di hati? Untuk menolak atau menghindari hukum-hukum kekafiran yang di dunia. Ditujuannya agarnya lepas bebas dari konsekuensi kekafiran itu yang di dunia. Apa itu? Kalau orang kafir diperangi oleh Nabi. Ditujuannya yang pertama adalah mencari aman. Walaupun kita kafir, katanya, kata mereka, beriman jalah kita, aman wak, itu jalah itu. Kemudian juga di Madinah itu orang Yahudi itu membayar apa namanya pajak. Jadi non muslim dulu di negara yang dikuasai oleh umat Islam membayar pajak diri. Kalau dulu zaman parang nama itu blasting, iya tuh. Blasting ya. Bayar pajak. Jadi kalau lah beriman gitu, ah gitulah alasalamai lebih tih. Enggak bayar pajak. Itu di antara tujuan mereka menzahirkan keimanan. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu atau memperdayakan kecuali diri mereka sendiri. Jadi mereka hendak menipu Allah. Mereka hendak atau bermaksud memperdayakan Allah. Tapi bisa Allah ditipu? Tidak. Bisa Allah diperdayakan? Tidak. Allah tidak akan pernah bisa ditipu. Jadi perbuatan menipu tadi kembali kepada diri mereka sendiri. Lianna wabala khada'ihim raji'un ilaihim. Karena akibat dari tipuan mereka itu kembali kepada diri mereka. Fayaftadihuna fid dunya bittila'illahi nabiyahu ala ma abatanu. Di dunia apa akibat yang ditanggung? Mereka mendapat malu. Mereka beroleh malu di dunia dengan sebab Allah membukakan, memperlihatkan kepada nabinya atas apa-apa yang mereka sembunyikan. Kalau Nabi yang tidak tahu roh isi hati orang munafik itu. Tetapi Allah Maha mengetahui. Allah memberikan wahyu, menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan tu orang munafik. Itu orang munafik. Mereka hanya beriman di lisan, tetapi di hati mereka, mereka tetap kafir. Wa yu'aqabuna fil akhirah, dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan siksaan atau azab
di hari akhirat. Wa ma yas'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Ya'lamuna anna khada'ihim li anfusihim. Mereka tidak menyadari bahwa tipu daya mereka itu hakikatnya adalah bagi diri mereka sendiri. Jadi itulah sifat orang munafik. Jadi berbahaya munafik itu, berbahaya dari orang kafir asli. Kenapa? Karena nyeber pura-pura. Kalau jaleh orang itu musuh kita, ya enggak? Itu bisa jelas kita hadapi. Yang berbahaya itu adalah musuh dalam salimui, atau ini sampai musuh dalam salimui, pura-pura menjadi teman, kawan, pura-pura menolong, pura-pura memberi bantuan, mulik manih, kucindan murah, budi baik, basoka tuju di zahirnya, tetapi di batinnya mereka memusuhi. Di kenapa orang munafik itu berbahaya di orang kafir asli? Karena orang munafik itu nyo, karena nyo daki bergaul dengan orang Islam, nyo bisa mengetahui rahasia umat Islam itu bahaya. Akhirnya rahasia tadi dibeberkan kepada pihak musuh. Itu disebut dengan sifat khianat. Jadi kalau kita baca sejarah kehancuran kerajaan-kerajaan zaman dulu itu, banyak dihancurkan penyebabnya adalah salah satunya karena pengkhianat tadi itu. Anak muka raja itu memata-matai di zahirnya sebagai orang baik, di zahirnya sebagai teman. Nah, beko rahasia kerajaan itu dibeberkan semua kepada musuh. Apa kelemahan-kelemahan diceritakan kepada pihak musuh. Jadi itulah sebenarnya kenapa sifat munafik itu lebih berbahaya dari kafir yang terus terang. Hakikatnya orang munafik ini sama saja dengan orang kafir. Dia hakikatnya sama, karena iman tadi ada di dalam hati. Wa ma yas'urun, dan mereka tidak sadar. Jadi mereka bermaksud menipu Allah. Allah dan orang beriman juga menipu mereka. Maksudnya itu, apakah tipuan itu boleh dibalas dengan tipuan? Tidak boleh. Wa makaru wa makarallah innallaha khairul makirin. Mereka menipu, Allah juga menipu. Tipuan Allah itu, Allah itu sebaik-baik yang membuat tipu daya. Allah menipu itu bukan bermaksud Allah membalas tipuan mereka. Dan juga orang beriman menipu mereka, artinya apa? Orang beriman tetap mempergauli mereka seperti biasa. Jadi walaupun orang beriman sudah mengetahui sifat-sifat orang munafik itu, tetapi mereka tetap dipergauli seperti biasa. Seolah-olah orang beriman tidak mengetahui sifat orang munafik. Itulah disebut dengan menipu orang munafik itu. Nah, jadi artinya apa? Kitalah tahu isi hati orang munafik itu. Tapi mereka tetap dipergauli seperti dulu. Dan orang munafik itu tidak sadar bahwa ternyata kedok mereka sudah terbuka.
yang tidak sadar bahwa Nabi telah mengetahui rahasia mereka. Jadi artinya apa? Walaupun mereka bermaksud menipu Allah dan orang beriman, tetapi mereka tidak berhasil menipu Allah dan orang beriman. Kenapa di sini dikatakan yuhadiunallaha, mereka menipu Allah, padahal orang munafik itu maksudnya hanyalah menipu orang beriman. Karena orang beriman itu menegakkan agama Allah. Kalau mereka berniat menipu orang beriman, berarti mereka juga berniat untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian dulu kita jelaskan pagi ini dua ayat yang berkaitan dengan orang munafik. Semoga apa kita bahas pagi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.